Jendela perpindahan kedua pemain bagi saingan Liga Malaysia sudah pun berakhir hari ini. Tanpa khidmat pemain import serta pemain tempatan baharu, PJ City FC terus bersedia mengharungi baki 9 perlawanan Liga Super musim 2021 dengan barisan pemain yang sedia ada. Menurut Ketua Jawatannya P. Maniam, semua pemain yang ada masih dianggap terbaik bagi menghadapi semua cabaran. P. Maniam juga mengesahkan hasrat mereka untuk membawa masuk penyerang Johor Darul Ta'zim JDT, Hazwan Bakri, tidak kesampaian kerana pemain itu ingin kekal bersama pasukannya. Date already dah berakhir, so saya agak begitu confident lah dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, dan juga kita telah mengambil dua pemain dari Piala Presiden untuk menyesuaikan diri ataupun dengan latihan dalam Super League. So mereka akan bersama dengan kita dan start training lah untuk camp based training ni. Kita telah proof lah sebab kita pada awal-awal pasukan-pasukan lain begitu confident mereka boleh menang dengan perlawanan kita. Maybe mereka boleh menjaringkan 3-4 gol, tapi dengan pemain-pemain yang ada yang telah bermain, kita telah membuktikan bahawa kita bermain dengan begitu baguslah. Dalam pada itu, Maniam juga meluahkan rasa gembira kerana pasukannya memperoleh kebenaran berlatih semula secara berpusat susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan.